Ceritanya kitchen ya, apa wastafel. Nah, caranya ini diisi air dulu ya, teman-teman. Cekwina, gimana caranya? Ayo coba kasih tahu. Cukup ya airnya? Ya, oke. Dinyalain dulu. Kerannya dinyalain. Kerannya nyalain. Nah, gitu, teman-teman. Seru sekali ya. Ayo dicuci. Sayurannya dicuci dulu. Nah, ini Shakwina punya mainan baru, which is dia punya aktivitas baru nih teman-teman buat di rumah. Seru banget ya kelihatannya. Dia jadi bisa bermain sambil belajar seperti ibunya, pura-pura cuci piring, cuci sayur dan cuci buah-buahan. Di sini ada juga pura-pura nih sabun ya, sabun mainan ya Queen. Kasih sabunnya dulu dong. Cik 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 cik. Itu ya. Cik cik cik. Oh, taruh di situ, pintar sekali. Wah, seru banget ya teman-teman. Nah, Shakwina kalau udah main ini, biasanya dia nggak mau udahan nih teman-teman. Kenapa? Karena yang berurusan sama air, anak-anak selalu happy. Betul tidak, Mams di rumah? Ayo. Iya, oh gitu, disiram ya? Coba buahnya dicuci dulu. Ada tuh, ada buah apa tuh? Jeruk ya? Jeruk, cuci. Iya gitu, wah ada belimbing. Iya. Lucu banget ya mainannya. Ini bisa didapetin di e-commerce ya teman-teman. Banyak banget loh di sana dan harganya juga affordable, murah. Di sana juga banyak varian warnanya. Di sini aku pilih yang warna pink karena Shakwina kan perempuan. Which is aku cari yang warnanya cerah-cerah. Di sana juga ada warna biru gitu untuk yang anak laki. Banyak pilihannya untuk di sana satu paket ada sayurannya, ada piring, ada cangkir, ada sayur apa buah-buahan gitu. Jadi udah satu paket ya. Iya. Nah, di sini ada baterainya ya. Ini kalau diangkat airnya hilang. Di sini ada baterainya. Yuk, sebentar Mimi kasih lihat. Nih. Nah, ini dibongkar ya. Ini pakai baut. Nah, udah boleh ternyata. Shakwina lagi asik. Maaf ya. Jadi mudah banget. Sebenarnya pas awal datang itu saya aku juga bingung ya, ini airnya dari mana ya? Ternyata di wadah ini diisi air. Jadi dia tuh kayaknya di dalam sini ada mesinnya gitu buat nyedot airnya sampai naik ke atas dan keluar deh gitu. Jadi ini harus diisi air ya supaya airnya keluar dari keran. Keren banget sih. Ininya main kreatif yang bikin mainan ini ya. Kita aja sebagai ibunya tuh amazed. Wah, seru banget ada mainan model kayak gini ya. Jadi teman-teman di rumah bisa ajak anaknya bareng ibunya buat main di sana. Pura-pura cuci piring, cuci buah dan sayuran gitu ya. Queen, seru banget. Ini juga bisa buat anak laki-laki ya teman-teman. Wah, airnya lama-lama habis. Kita harus isi ulang ya. Iya, oke. Oh, dia suka banget minum air keran. Nah, kalau udah kayak gini ya udah biarin aja dia basah-basahan. Biarkanlah dia bereksplorasi, berimajinasi.
layaknya anak-anak yang suka berimajinasi, dia pasti punya kreatif kita sendiri gitu ya. Ini bisa dicopot pasang, ini ceritanya kayak buat wadah yang udah dicuci gitu. Lucu banget sih. Kalau mau yang lebih aman lagi, bisa diisi air matang kali ya teman-teman, supaya kalau anak yang takutnya suka keminum gitu bisa diisi air matang, gak masalah. Nah. Halo Shopee-nen, kamu sedang apa? Sedang cuci cangkir? Iya. Wah, seru sekali ya. Coba cuci-cuci, gimana sih caranya cuci-cuci gini-gini? Coba cuci-cuci ke sini, teman-teman di rumah. Oh gitu, cuci tangan. Cuci tangan. Wash my hand. Wash my hand. Nah, itu dia keseruan Shafina bermain cuci piring. Okay, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you on our next video. Bye-bye. Ini dong, bye-bye. Bye-bye.